Lambaian tangan di muka aku ini, aku rasa kayak ada yang nusuk-nusuk gitu, guys. Zombie apocalypse. Oke guys, jadi di video kali ini mungkin sedikit berbeda dengan di video-video yang kemarin. Bukan sedikit sih, memang jauh berbeda sih guys ya. Karena tadi tuh aku udah bikin konten, tiba-tiba mati lampu cuy ya. Jadi sinyal langsung hilang gitu guys, tiba-tiba. Ya konten game kita nggak jadi di-upload. Jadi makanya aku kepikiran ini guys ya. Aku langsung kepikiran bikin konten mukbang, dan saat ini juga aku merasa lapar banget ya. Jadi di sini aku udah siapin ya mie apa nih guys ya, Gekikara ramen ya, mie instan goreng. Nah ini belum bisa lihat, ini bacanya hot chicken ya, rasa ayam pedas ya, katanya pedas sih. Tapi ngomong-ngomong, aku ini nggak suka pedas guys ya, aku nggak bisa ya, jujur sih aku nggak bisa makanan pedas. Tapi kita nggak apa-apa lah ya, coba, karena aku juga ini nggak suka tantangan gitu guys ya. Tapi di sini aku udah siapin safety nih, aku udah siapin Chimori Squeeze 2 buah rasa strawberry. Nah ini untuk menstabilkan kondisi lambung kita setelah makan pedas nanti cuy ya. Jadi aman kok ya, aman. Kenapa aku berani makan ini, karena ada ini guys ya, ada safety-nya guys ya. Dan terus aku siapin air le mineral juga satu. Udah aku siapin bahannya, dan kita langsung aja masak minyak guys ya, let's go. Oke guys, jadi di sini kita sudah masak nih guys ya. Kalian bisa lihat nih guys ya, wow keren guys. Jadi di sini aku nggak punya meja, aku nggak punya garpu juga guys ya, garpuku cuma ini guys. Jadi di sini aku gunakan ember sebagai meja guys ya. Aduh. Oke. Ah ini aku udah nggak sabar nih, gimana nih rasanya guys ya. Jadi gigitan pertama buat kamu nah buat kamu nih. Nah cepat. Iya kita bertemu ya. Ya sebelum makan kita baca doa guys ya. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini aman guys ya. Bismillah. Lumayan pedes guys ya. Itu ini belum berasa pedesnya, tapi pedis sih. Ya lumayan pedis guys ya, menurut aku ini pedis sih, pedis. Tapi kalau menurut kalian itu yang udah apa istilahnya, udah terbiasa makan pedis, mungkin kalian merasakan ini nggak pedis cuy. Tapi kalau menurut aku ini pedis banget. Ini baru suapan kedua nih aku udah pedis cuy. Oke lanjut. Jadi pedisnya itu kayak apa ya, bertabrakan dengan bumbunya, dengan pedisnya itu, jadi itu agak searah pedisnya cuy. Menurutku pedis sih. Karena aku ini nggak suka pedis guys, bukan nggak suka sih, suka, cuman nggak bisa cuy. Biasa kalau aku makan pedis terlalu banyak, aku langsung diare gitu guys ya. Tapi semoga nanti nggak ini guys. Habis makan ini udah nggak diare lagi cuy. Oke lanjut.
lumayan pedis guys ya. Kalian bisa lihat bibirku udah merah ini guys. Aduh, tisu mana? Bentar guys, aku ambil tisu dulu guys ya. Oke guys, kita lanjut guys. Ah, ini aku udah keringatan ini guys. Sumpah ini pedis. Pedis banget cuy. Jadi pedisnya itu terasa pada saat ditelan cuy ya. Kalau masih di mulut itu agak gimana ya? Belum terasa sih. Aduh. Ini aku udah keringatan guys. Pedis banget sumpah. Ini bagi aku ini pedis banget cuy. Tapi kalau menurut kalian tuh yang suka pedis-pedis mungkin ya gak terlalu sih. Ya dikit lagi. Jadi ini jadi bukan satu indomie, ini tiga tuh. Ini tinggal dikit guys ya. Tadi aku sengaja percepat videonya karena durasinya panjang cuy. Lambaian tangan mengiringi. Dikit lagi. Harus habis. Dikit lagi guys. Nah, yang paling bawah ini paling pedis cuy, karena sambalnya tuh semakin ke bawah tuh ya. Yang paling terakhir ini makin pedis cuy. Panas. Tapi asik juga sih guys ya. Rempah-rempahnya itu kayak bikin nagih cuy. Jadi pedisnya itu kayak apa ya? Di muka aku ini aku rasa kayak ada yang menusuk-nusuk gitu guys. Oke, coba kita diamkan selama 1 menit guys ya. Apa yang kita rasain cuy? Ini wajahku nah, aduh, keringatan banget cuy. Sumpah ini pedis cuy ya. Bagi aku ini pedis banget . Tapi kalau menurut kalian ini yang suka makan pedis itu apa ya? Masih di bawah cuy. Oke, kita minum cuy. Aku udah gak tahan cuy. Oke,
ini kita singkirkan dulu. Ops, oh. Sorry guys. Oke. Jadi kita langsung ikut Cimoris. Safety guys ya. Cepat dibuka. Jadi Cimoris ini untuk gunanya untuk apa ya? Menormalkan kembali lambung kita, cuy. Apalagi kita ini habis makan pedis ya. Jadi aku suka banget rasa stroberinya, cuy. Jadi kalau kalian suka mau beli kayak gini, banyak dijual di minimarket ya. Alfamart, Indomaret banyak kok. Aduh, ini aku nangis loh guys ya. Nangis cuy. Beres banget sumpah. Oke guys, jadi video kali ini cukup segitu aja guys ya. Aduh, ini Cimorisku masih ada satu ya. Kita habisin aja cuy. Alhamdulillah. Oke guys, jadi videonya kurang seperti itu ya. Ya kalian mau aku bikin mukbang kayak gini lagi, coba kalian komen aja di bawah guys ya. Tapi jangan yang terlalu sadis gitu guys. Karena jujur ya, aku gak bisa terima tantangan gitu guys ya. Ini dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys ya. Oke, thanks for watching. See you to next video. Don't forget to be happy and smile today guys. Bye bye.